Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas sebuah project game ya. Jadi kita akan review dan kita pelajari project game kali ini. Ya, di mana ya teman-teman pasti udah capek melakukan yang namanya testnet, udah capek melakukan yang namanya retro, ya mainnet, keluar duit, swipe sana sini, bridge sana sini, ya akhirnya nggak JP-JP gitu ya. Jadi kita istirahat sebentar dari dunia-dunia testnet dan peredropan ataupun incentive reward. Ya, belum lagi kena hack dan lain-lain. Jadi kita istirahat dulu dan kita sekarang coba refreshing dari main game. Nah, jadi kebetulan hari ini ada sebuah game PC atau game komputer yang punya kualitas grafik atau gambarnya itu serta mekaniknya itu keren banget ya. Namanya adalah Big Time. Di sini ada videonya, kalian bisa langsung lihat ya. Ini adalah streaming langsung, live streaming dari seorang Twitch ya. Jadi dia lagi main Big Time dan kan bisa lihat secara grafisnya. Kalau kita gameplay-gameplaynya sih sebenarnya kayak mirip semacam Genshin Impact dan sejenisnya, tapi memang nggak setinggi mekanik Genshin Impact ya yang bisa terbang dan lain-lain, enggak. Tapi di sini kalian sifatnya tuh MMORPG ya, jadi kalian MMORPG 3D, kalian bisa hack and slash, bunuh-bunuh monster, fast pace gitu ya. Terus kalian nanti bisa collect item dari dropan monster, kalian bisa bikin party, kalian bisa leveling bareng, menyelesaikan quest bareng dan meningkatkan level. Di sini juga ada crafting item, equipment, dan juga lain-lainnya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini gamenya ya untuk grafiknya. Dan ini hanya bisa di PC ya, jadi kan harus download dulu gamenya. Nah, terus dia juga ada kabar baik. Jadi si Big Time ini tuh sebenarnya adalah game yang dibuat dari 2 tahun. Ya, 2 tahun lalu, dari 2021. Dan dia baru luncurin token tuh hari ini. Jadi memang developernya serius, bener-bener pengen ngembangin gamenya dulu, jadiin dulu gamenya, baru jualan token. Bukan kebalikannya, jualan token dulu baru bikin game gitu ya. Nyari duit dulu tuh dari jual token. Ini enggak. Jadi game ini free to play. Kalian tidak diwajibkan untuk membeli NFT untuk bermainkan gamenya. Ya, kalian bisa mainkan secara gratis ya. Tapi kalau kalian free to play, kalian nggak dapat token, nggak bisa jadi duit gitu ya. Paling kalian jual karakter atau jual akun kalau kalian free to play gitu ya. Oke ya. Nah, jadi si Big Time ini dia punya token namanya Big Time tickernya, dan akan listing di salah satu tier exchange yang terbesar di dunia yaitu OKX. Ini listingnya akan ada di tanggal 11 Oktober di spot trading jam 2 AM UTC dengan pairingnya itu USDT ya, Big Time USDT. Kan bisa cek di aplikasi OKX kalian. Kalau kalian belum punya akun OKX, silakan daftar, linknya di deskripsi video ini ya. Nah, kalau kalian sudah punya akun OKX, dia lagi ada event di mana kalau kalian trading $100 untuk 7.000 user pertama yang klik join now nanti, ini kan coming soon ya. Kalau kalian nantinya sudah masuk waktunya, dia ada klik tombol join now ya. Kalian buka dulu websitenya, linknya di deskripsi juga. Klik join now, lalu kalian tradingkan Big Time $100, nanti kalian dapat cashback $5 ya dalam bentuk Big Time token. Ya, jadi kurang lebih itu bonusnya. Oke, okay? Nah sekarang gue akan langsung bahas dulu dari segi projectnya. Jadi project ini menarik banget ya, gamenya di mana nantinya dia berfokus kepada cosmetic collectible untuk si armornya. Jadi armor itu ada banyak tier, ada common, uncommon, rare, epic, legendary, mythic, exalted, exotic, dan transcendent. Ya, dan di sini collectible-nya dibagi menjadi dua jenis, yaitu beli pakai duit ya, kayak kalian beli skinnya Mobile Legend. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan satu lagi itu adalah craftable, atau kalian bikin si armornya dan bisa kalian jualkan di NFT marketplace. Nah, dia punya NFT marketplace sendiri nantinya ya. Namanya adalah openloot.com/marketplace, tapi di sini untuk game Big Time itu belum ada, belum dibuka karena memang si game Big Time ini masih eksklusif. Jadi hanya beberapa orang yang bisa main. Tapi nanti ketika dia sudah publik, kalian semua sudah bisa main. Ya, jadi saat ini hanya beberapa orang kayak tadi tuh streamer Twitch yang bisa main ya, dan juga beberapa orang yang memang diberikan hak untuk memainkan gamenya ya, sembari mereka coba ada bug atau tidak gitu ya. Tapi kalian sudah bisa download gamenya di bigtime.gg/play-now, linknya di deskripsi video untuk ngedownload gamenya. Dan ini game komputer PC, jadi kalian butuh game specs minimum adalah GeForce GTX 1060 ataupun lebih ya, 8GB RAM, DirectX 11, kan tinggal download softwarenya aja, Intel Core i5 4430 atau AMD FX 6300, dan juga 50GB available driver space, bisa SSD atau HDD gitu ya.
Kalian tinggal download aja. Nanti kan ketika download itu sekitar hanya 132 MB, tapi itu hanya launchernya doang, open loot launcher. Kalian buka lagi launchernya, kalian download si big time gamenya. Oke, jadi untuk economic modelnya, jadi ini kita bicara orang yang punya modal dengan tujuan main game itu buat nyari duit ya. Tapi balik lagi, harapan gue ini bisa jadi game yang kayak RF Online atau Seal Online ataupun Ragnarok Online, di mana orang main game itu buat cari kesenangan ya, sehingga si game ini bisa bertahan lebih lama karena lebih banyak orang yang spending dibandingkan orang yang nyari duit. Tapi buat teman-teman yang pengen nyari duit di big time itu bisa ya. Jadi kita akan pelajari economic modelnya seperti apa. Jadi economic model itu dibagi menjadi dua hal, yaitu cosmetic economy yang pertama, di mana cosmetic economy ini dibagi lagi menjadi dua ya. Nah, maksudnya apa nih dua kok? Jadi kayak tadi gue bilang, dia kostumnya itu kalian bisa mendapatkan dengan dua cara. Yang pertama, kalian beli pakai uang, pakai token ya, tokennya big time, ataupun pakai uang ya, currency kalian fiat. Nantinya kan beli skin itu kayak beli skinnya Mobile Legend gitu loh. Jadi kalian pilih skinnya apa, kalian beli, kalian bayar. Nah, skinnya ini tidak bisa dijual kembali atau di end user itu sudah stop di sana ya. Jadi kayak League of Legends, Fortnite, Valorant, Mobile Legends dan lain-lain. Oke, itu adalah free to play cosmetic economy, atau kalian dapat skin gratisan. Nah, itu juga tidak bisa dijual. Oke, yang kedua adalah economic cosmetic hasil buatannya si tim big time. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah armor, Time Warden, dan juga hasil forging atau bikin armor gitu ya, bikin barang, bikin senjata. Ya, itu kalian bisa kumpulkan dengan cara melakukan crafting ya. Nantinya hasil dari cosmetic skinnya itu bisa menambahkan seperti efek-efek kayak utility ya, kayak nambah status dan juga meningkatkan persentase drop token big time ketika melawan monster. Nah, itu disebutnya apa? Disebutnya sebagai cosmetic collectibles. Oke, jadi kalau yang gratisan cosmetic skin, kalau yang bisa dijual bisa jadi duit adalah cosmetic collectibles. Nah, cosmetic collectibles ini nantinya bisa kalian jual kepada user lain melalui marketplace yang sudah disediakan tadi gitu ya. Dan kalian bisa jual kembali dan jual kembali. Jadi misalnya A beli ke B, B jual lagi ke C, C jual lagi ke D dan seterusnya. Ya, hal tersebut bisa dilakukan. Nah, terus apa yang spesial dari cosmetic collectible mereka? Nah, seperti tadi gue bilang, nantinya akan lebih berfokus kepada user-user yang melakukan forging atau membuat suatu equipment gitu loh. Dimana nantinya equipment tersebut bisa ditambahkan seperti status dan juga semacam kayak unique skill atau unique status gitu loh. Terus supply, ya supply-nya itu terbatas, limit dan tidak bisa bertambah. Jadi dia pinternya adalah si NFT yang bisa dibikin itu terbatas teman-teman. Ya, tidak bisa lebih ya dari yang sudah ditentukan, sehingga kelangkaannya itu jelas gitu loh. Orang-orang bisa ngitung dan bisa menilai harga NFT-nya pantasnya berapa, kurang lebih gitu ya. Terus yang ketiga, player ownership and ability to sell. Jadi player itu ketika beli atau bikin itu langsung jadi hak miliknya dia, dan dia bisa jual ke orang lain. Dan juga kelebihannya nanti ada beberapa item yang bisa membuat kalian bisa akses ke exclusive content ya, contohnya meningkatkan drop rate item dan juga lain-lainnya. Oke, nah di sini contohnya adalah kalau gue kasih lihat, nah ini regulasi yang dibuat oleh tim big time ya. Jadi nantinya kalian butuh item namanya horglasses ya, horglass ya, di mana horglass ini adalah sebuah kayak NFT item collectible yang kalian pasangkan ke karakter kalian. Nah, ketika karakter kalian nanti melakukan yang namanya bunuh monster ya, terus menyelesaikan quest, special event dan lain-lainnya, itu akan memberikan kalian kemungkinan untuk ngedrop big time token secara on chain. Oke? Nah, kalau kalian tidak punya horglass-nya, kalian tidak akan mendapatkan si big time token-nya. Dan horglass-nya ini tuh bisa habis. Jadi kalian nantinya harus isi lagi saldonya. Jadi kayak horglass itu kayak jam pasir, nanti misalnya jam pasirnya hanya 60 menit, kalau udah habis nggak ngedrop, ya kalian bisa beli lagi ya, isi lagi, jadi tambah lagi 60 menitnya. Ya, jadi kurang lebih sistemnya seperti itu. Nah, horglass ini nanti bisa dimiliki oleh kalian, dan supply horglass ini juga terbatas. Jadi si big time-nya ini nantinya, token big time-nya ini akan mengisi penggunaan dari horglasses-nya, digunakan untuk upgrade equipment dan lain-lain. Nanti kita akan lihat seperti apa gitu ya. Sedangkan si big time-nya ini itu di cap, dibatasi. Jadinya kalau usernya itu pemainnya sedikit,
supply dan demand itu akan sama. Ya, jadi gambarannya dari si Big Time-nya seperti itu. Tapi kalau pemain si game Big Time-nya banyak, supply-nya terbatas tapi pemainnya banyak, maka harganya akan naik. Jadi pilihannya antara harganya stabil atau harganya naik, gitu aja. Itu yang diharapkan oleh tim Big Time, gitu ya. Dan di sini contoh value in action-nya adalah Time Warden. Jadi nantinya untuk ngisi si Horglasses-nya, kalian butuh namanya Time Wardens. Ya, Time Wardens-nya pakai apa? Pakai token Big Time. Nanti kalian dapat Horglass, ya. Dan Horglass-nya kan pasang ke karakter kalian, jadi kalian menjadi seorang owner. Nanti ketika kalian hunting monster, quest, dapat bonus dan lain-lain, Horglass-nya bisa habis. Kalian bisa isi kembali pakai Big Time token. Lalu kalian nantinya item-item beberapa dropan bisa kalian bikin, ya. Kalian forge, kalian bikin armor, ya, bikin equipment, bikin senjata, cosmetic collectible, lalu kan bisa pakai ataupun kalian jual ke orang lain. Jadi itu adalah value yang ditawarkan oleh tim Big Time. Nah, di sini ada Horglasses penjelasannya. Apa sih Horglasses? Jadi Horglasses ini terbatas supply-nya. Kayak tadi gue bilang, dia jam pasir, di mana terdiri dari rarity common sampai unique. Ya, ini list-nya, kan bisa lihat. Dan ini supply-nya itu ada cap, maksimal supply-nya jelas, gitu loh. Jadi misalnya kalian nanti ketika dapat Horglasses-nya yang eksotik misalnya, pasti harganya akan jauh lebih mahal daripada yang mythic ataupun exalted, karena hanya ada 1000 supply gitu loh, ya. Sedangkan common 600.000. Dan ini tidak akan bisa bertambah lagi supply-nya. Jadi ini yang menciptakan kelangkaan, gitu ya. Terus Horglasses-nya ini nanti ketika kalian main, ya, nanti dia bisa habis tuh. Oke. Nah, untuk ngisinya kalian butuh namanya Time Crystal. Jadi kalian bisa mengisi si Horglasses-nya pakai Time Crystal, dan kan bisa maksimal satu karakter pakai 5 Horglasses. Jadi kalau kalian punya 5 common, kalian bisa pakai 5-5-nya. Kan punya 3 common, 2 uncommon, ya kalian bisa pakai juga 5-5-nya dan seterusnya. Ya, bebas gitu loh. Dan nantinya kalian akan mendapatkan Big Time token dari melakukan yang namanya bunuh monster, nyelesain quest dan lain-lain. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih gini ya. Kalian pakai, kalian gunakan untuk mendapatkan Big Time, lalu Horglasses-nya bisa habis, Big Time-nya bisa kalian jual di marketplace. Oke. Nah, terus ini Time Warden-nya. Jadi Time Warden ini nantinya kan butuh dia untuk bikin si Horglasses-nya, mengisi si Horglasses-nya sama upgrade Horglasses-nya. Ya, jadi kalian bisa ke Warden-nya, dan ini bayarnya pakai token Big Time. Nah, ini gambarannya ya. Jadi nantinya common gitu ya. Dia dibagi lagi tipe A 32.000, tipe B 34.000, tipe C 34.000 dan lain-lain seterusnya. Kalian bisa upgrade menggunakan token Big Time juga. Gitu ya, gambarannya seperti itu. Nah, ini contoh 150 Time Crystal, kalian ke Time Warden nanti dapat satu hari Horglasses yang common. Jadi kalian kalau pakai tuh benar-benar harus manfaatkan tuh waktunya ya. Ini ada yang 2 hari dan seterusnya. Nah, ini gambarannya, durasinya. Ya, unik itu dia rarity 3, time crystal 100.000 yang dibutuhkan, durasinya 7 hari gitu ya. Ini durationnya day. Oke. Nah, ini gambarannya nanti tampilan seperti ini. Ini bisa kalian equipment, kalian pakai ke karakter kalian. Next, nah, ticker tokennya Big Time. Nah, fungsi Big Time apa? Nah, ini kita akan baca di sini di economic modelnya. Jadi, dia punya maksimal supply di angka 5 miliar token. Dan ini akan di-generate atau dihasilkan perlahan-lahan seiring berjalannya si gamenya, ya. Nah, cara dapat Big Time Token gimana? Pertama adalah random drop di game dengan melakukan beberapa aksi. Tapi minimum kalian punya Horglasses ataupun Crack Horglasses. Kalian pakai equipment, ya. Bisa bunuh monster, menyelesaikan quest, menyelesaikan dungeon, dan lain-lainnya. Yang kedua, kan bisa mendapatkan dari beli si Big Time-nya atau hasil jual beli NFT-nya atau collectibles tadi, gitu ya. Dan fungsi dari Big Time token-nya apa? Yang pertama adalah refining, ya. Terus crafting, bikin armor, terus upgrading, ya, mengupgrade karakter kalian, mengupgrade armor kalian, melakukan forge atau forging dan juga meningkatkan armor-nya, ya. Terus fungsi lain apa? Kalian bisa bayar Big Time-nya itu untuk kecepatan pembuatan armor. Jadi ketika akan bikin armor kan beda-beda ya. Ada yang butuh 1 hari, ada yang butuh sebulan, mungkin nggak tahu tergantung gamenya. Nah, itu kalian bisa percepat dengan cara bayar pakai Big Time token. Terus sama kalian bisa pakai Big Time token untuk mengakses prestige portal atau portal-portal yang khusus gitu loh. Oke. Jadi walaupun dia Big Time ini adalah game currency-nya, tapi dia menambahkan utilitasnya tuh cukup banyak, sehingga ada kebutuhan orang di sana
untuk menggunakan si tokennya itu supaya nantinya bisa memperkuat si karakternya. Jadi ya baik lagi harapan gue adalah nanti kebanyakan orang yang akan spending di gamenya ketimbang orang nyari duit, dengan begitu harga tokennya itu akan naik dan harga dari item-itemnya pun juga akan naik. Nah untuk roadmapnya pun, ini roadmapnya update Desember 2022 ya, yang terbaru tuh dia sampai di sini utility NFT ya. Jadi yang tiga ini akan gue skip, kan bisa pause aja dan baca. Nah gue akan jelasin yang utility NFT. Jadi di tanggal 10 ini ya, di hari ini dia akan launching time big time tokennya atau time ticker time ya. Terus juga ada invite only untuk player beta. Terus menambahkan player ability ya, terus tambah tile set. Terus monster boss ya ditambahkan, armory dilaunchingkan, force dilaunchingkan, jadi orang sudah bisa bikin armor dan juga bikin senjata. Terus time warden akan diluncurkan ya, nantinya bisa beli horglasses tersebut pakai big time token. Jadi ketika dilaunching pun dia langsung ada utility-nya gitu ya. Terus nantinya di masa mendatang dia akan menambahkan kayak space rentals, menambahkan fitur guild, social fitur ditambahkan ya, mungkin kayak penambahan atau memperbagus party dan lain-lainnya. Terus sistem day and night cycle ya, malam dan siang bisa berbeda. Terus juga penambahan karakter perempuan, jadi sekarang belum ada perempuannya, karakter perempuan. Terus ada mounts, tunggangan gitu ya. Terus ada new time shares, kosmetik baru, job baru, classes ya. Terus ada airdrop, leaderboard, dan juga in-game competition. Nah nanti kalian bisa mendapatkan reward tambahan dari airdrop dan kompetisi di gamenya gitu. Jadi kalau kalian memang tujuan ini untuk main fun-fun aja tapi pengen web3, coba aja langsung big time. Atau kali aja nantinya kalian bisa malah jadi player yang menghasilkan uang dari big time. Tapi baik lagi setelah gue baca-baca di sini, untuk menghasilkan uang itu butuh effort lebih, nggak segampang game web 3 yang dulu-dulu ya. Karena gue lebih setuju kayak gini supaya gamenya lebih sustainable, lebih tahan lama, dan lebih jelas tujuan orang main dibandingkan yang kayak Axie Infinity dan sejenisnya, di mana orang main game hanya cari duit dan akhirnya menghancurkan ekonominya sendiri gitu ya. Nah sosial medianya sendiri di sini ada Discord, ada 363.000 member, dan juga ada Telegram. Tapi kayak telinya ini baru dibuat mungkin karena cuma 14.000 member. Jadi saran gue kalian join Discordnya aja dan aktif di Discordnya, sama follow Twitternya untuk mendapatkan informasi update terbaru terkait game si Big Time ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Semoga ini bisa jadi pilihan kalian dalam menghabiskan waktu ketika lagi senggang-senggangnya atau lagi pengen refreshing dari dunia per-airdropan atau dunia kripto yang lagi zamannya hack-hackan kiri-kanan gitu ya. Oke, kita ketemu next video. Sampai jumpa. Dadah!